Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Channel. Sekarang kita akan bikin konten apa dong? Mukbang boba. Naon iya? Naon iya teh? Kecebong atau burui? Burui bos. Aduh, ayo Allah. Kecebong boba. Boba burui ya, taruh iya karena boba burui. Ya ini itu. Jadi ya teh sabarna teh request nanti saya teh doh yang mukbang kecebong buru ya teh. Dari siapa ini teh atuh? Ada yang itu tadi? Kayak teh lah ya. Kakang Hendar. Oh dari Kakang Pang Hendar lih. Kakang Hendar. Kurang panggilan kita ke kot meningri kia bos. Aing makmum kehayang. Tetega aing meninggalina. Cuma Mang Hendar doang emang wanita euy. Heeh, soalna naon? Eta buru ini saya cokoran aja. Boba ieu, boba ieu. Jadi asa geuli gitu. Jadi sabarna mah kieu do, urang teh ngesiarankeun ya ka Mang Hendar. Mang Hendar geus lah ulah nyieun konten tentang ada buru atau kecebong gitu. Bisa aya aku naon ngaruh gitu aya naon. Da kegegehan Mang Hendar nah. Aya hayangnya. Heeh, hayang sorangan gitu. Ari ti pihak urang mah meureunan teu maksa teu naon do nya. Heeh sih ari kitu na mah. Tapi ada nya ada kumaha deui. Tapi dalam mun ditilik-tilik mah oke juga. Tuh, oke juga. Mumpung nama aya cekelan. Jadi dia cenah Mang Hendar teh ingin apa? Ingin membuktikan bahwa spekulasi orang kan orang terkira dia kucumbung teh bisi mata naon bisi mata naon cepatnya anak-anak tekuna naon tenang bahwa nukir teh cina nukunggu nama ubar cina ayah hasiatna ayah hasiatna lawan hasiatna teh hasiatna pertama merenan kuatnya oh cimana paingan kadinya lupa tanya kedua merenan naon ubar engap asma oh gitu katilu nama dukana odeh dedik podeh yoi. Nah itu cenanya baraya, enak baraya ya teh. Baiklah, baraya naon lah. Jadi cena mukbang boba burui teh bermanfaat bagi kesehatan tubuh cenanya. Ya nu pertama menaikkan naon teh? Mental. Naon ieu teh seksual? Ya ulah. Kita menaikkan vitalitas cenah teh. Biar jeceng-jeceng gini gitu nya. Ya udah atuh sekarang mah kita panggil sang guestar kita yaitu aduh. Mang Hendar. Mang Hendar. Oke, nah sahabat Mang Hendar dan salaman. Sehat-sehat Mang Hendar. Oh ya Allah. Buka tuh topina. Ini dia sang guestar kita yaitu Mang Hendar. Hendar we. Dengan panggilan siapa Mang Hendar? Betless sudah bro. Betless ini mah the betless ya. Betless. Aduh. Jadi ini gimana Mang Hendar rencananya mukbang kecubung itu? Seperti apa? Kecubung. Kecebong. Salah. Ingatlah karena kecubung guys. Ini kan ada manfaatnya ya. Nah, okay. Manfaatnya. Orang tua juga yang tadi dibilangin sama Mardo ya. Ada khasiatnya yang pertama ya buat kesehatan tubuh kita, seperti yang punya kita lah. Yang kedua, yang punya asma. Oh asma. Tetapi ini harus hidup-hidup. Kalau yang udah mati tidak ada ya seperti ini. Saya juga gak mau kalau ini nggak ada bermakna seperti yang kemarin cacing itu kan ada maknanya. Kadang-kadang kan cacing itu kalau orang bilang kalau penyakit tipes, nah digituin apa? Dihangatin ya pakai air, digodok. Nah itu kan bisa tubuh kita kan bagus. Menurutkan dokter juga tanyalah, ya. Tiga. Ya ketiganya manfaatnya juga buat itulah cacing mah. Kalau yang ini mah yang ketiga itu buat ada efek tenaga kita lah. Oh. Tapi ini Mang Hendar gimana ini ya? Ini kan apa? Kecebongnya ini ada cekeran ini, enggak apa-apa ini. Nah, kaki guys. Ya, ada kaki ya. Yang memang yang paling bagus itu yang ada yang tidak ada kaki ya. Tetapi juga ini masih kakinya belum ya panjang. Belum panjang seperti kodok ya. Ya, itu kalau udah panjang itu kan udah termasuk kodok. Itu kodok kan nggak bagus. Harusnya kodok itu ada ya. Ada penyakitan itu uratnya ya.
Kalau yang ini mengandung penyakit juga tidak menan? Kalau menurut saya, bukan kaleng-kaleng. Saya dari Jawa Tengah juga tidak. Saya juga udah merasakan dulu gitu. Coba dong, contohin dulu ya, satu dulu ya. Ini coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, lihat lah. Bentar. Kamera, ya, kamera dulu, kamera. Ini macam gini. Nah, ini kan enggak ada kaki kan? Nah, ini kecebong. Nah, ini kan masih ada hidup-hidup ya. Kalau mati itu tidak boleh. Itu bukan menambah penyakit kita tidak ada, malah yang tidak ada penyakit gitu. Ya, maaf ya, merasa pasti orang tua yang dulu yang punya pengalaman pasti tahulah nama orang tua. Tapi kalau anak-anak sekarang ya bilangnya negatif gitu. Jadi setiap saya makan yang ada maknanya dibilangin itu udah cacing kan ada maknanya. Jadi kesembuhan saya kan saya juga sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Hirukan ya. Ya, itu kan masalah itu kan saya juga gak mau lah dibilangin. Sebab itu negatif kan buat orang-orang lainnya. Kayak yang suka, kadang-kadang yang orang yang suka kan geli ya. Jadi sabar menengah merenang ada cacing atau kecambung itu bukan menyebabkan penyakit tapi cuma kegelinya aja. Iya, gitu. Ya, bukan saya sponsorin ya. Tapi tanyalah pada orang-orang yang udah tahu. Gitu. Jadi ini gimana dicontohin dulu makan satu? Kayak gini kan, nih lihat. Nah, gimana ini? Siapa tuh? Ini ya. Siap. Halus ditelam. Jangan jadi, dicangkang iya. Oh, jadi harus ditelam bulat-bulat gitu. Iya. Gitu. Tapi itu rasanya kayak gimana Maynard ini? Dingin. Iya. Di sini di leher. Yang takutnya mah gini kan sesudah makan apa kecebong ini, sesudah pulang ke rumah nanti jadi bersuara kodok. Iya. Kodok. Itu kan bisa kita jadi tertawa. Takutnya kayak gitu. Kayak gitulah ya. Teman-teman di ya Pak Dodo, ini juga adik-adik, itulah. Saya juga udah mengalami lah. Lagi dulu saya kan merantau ke daerah Jawa ya. Banyak ya saya keturunan Jawa, tapi saya lagi sakit. Ini makan gini, tapi saya cobaan. Ada makasih. Rencana mau gimana makan? Mau diminum langsung apa satu-satu? Enggak lah, satu-satu. Oh, satu-satu. Orang kelihatan. Oh, okay. Tapi yang menurut orang yang tidak mau itu mah ya paling 5-7. Yang agak geli-geli lah. Ya. Jadi ini tuh kecebongnya itu ada 20 ekor ya? Iya. Jadi menurut medis itu dianjurkannya dimakan 7 ya kalau nggak salah 3. Ini Mang Hendar ini mau memecahkan rekor, mau memakan kecebong 20 ekor ya. Uji nyali bos. Uji nyali. Ya doakan we sing tekunan naon pengintennya Mang Hendar. Wah ya. Tapi gini ya. Maaf ya kepada keluarga saya juga kan. Ini bukannya saya untuk ya apa dibilangnya menjatuhkan derajat keluarga. Ya maaf, tetapi ini cuman saran ya. Maaf kalau orang tua seperti saya makan yang lain-lain yang tidak ada maknanya itu malulah kepada orang keluarga ya. Tapi ini maaf, sungguh maaf kepada keluarga saya ya. Maaf saya bahasa Melayu kan, memang Sunda, tapi kan agak semua tahu lah gitu ya teman-teman. Ini cuma saya ada maknanya. Ya semoga orang yang punya penyakit asma juga cobalah. Tapi sebelum dapat tanya dulu kepada orang yang udah tahu ya. Jadi kia merenang dulu inti nama Mang Hendar. Iya teh bukan mengotori sama keluarga atau apa. Ini cuma buat apa? Kasih edukasi. Kasih edukasi. Jadi ini bukan sekedar hanya mukbang seperti orang-orang ekstrim lah. Gitu. Jadi ada edukasi, ada pembelajarannya. Gitu. Ya coba lagi ya. Ya kita mulai sekarang mah mukbangnya karena saya hayang modal. Jadi dilanjut sama Dika dan Mas Dul.
mana yang dibelah dia merenang sok. Silakan. Orang yang mau dibelah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya. Nah, ya mah buat kesehatan cina menghindar gejala gitu. Sok mana hidup panjai pada hidup hidup. Kayak sperma. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sperma. Bismillah lah menghindar. Iya iyalah, ini kan bismillah itu dianjurkan ini untuk keselamatan kita ya. Itu mau kemana-mana juga kita harus bacalah. Biarpun kita orang-orang kan banyak lupa ya. Nah, lihat kan. Nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau menurut saya ya. Iya. Nah, tuh lihat. Satu. Dua. Jatuh. Luh, labuh sia. Luh, sia murah ya Allah. Terinfeksi. Tidak. Murah Gusti, nu masih. Vitamin, vitamin. Ya, vitamin. Ini kan hidup. Ini jamal bun. Iya. Kalau ada-ada jangan ya, kalau yang mencoba mau yang mati jangan, kalau yang hidup silahkan. Insyaallah gitu. Pengen cepat-cepat dimakan. Iya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya makan 5, 5 kan. 1, 2, 3, hap. Kemana rasanya? Sayang mencoba. Dingin, ya, tidak. Tadi. Tidak ada. Ya, kalau yang kemarin itu tawar, cacing. Ya, tawar. Cacing itu kan ada ya sedikit lah. Oh, sedikit ada pahit. Itu kalau ini tawar? Kalau ini tawar, tidak ada. Kalau cara mau ada ya, berarti 5, 5, iya, 10 tuh, 10 tak, nah sebelum itu 5, 15 tadi. Jadi ganjil kan, yang ganjil lah, supaya kita kan ada kata orang tua mah ada maknanya. Saya juga kan alhamdulillah kan, saya juga umur udah 70. Kelahiran 1949 kan. Nah, alhamdulillah. Masih saya juga, nih. Ini saya kan enggak ada rambut, masih hitam. Ya, hitam putih ya. Itulah hasilnya. Tuh lihat kan. 1 2 3 4 5 ya. Coba ditunjukin di sini Mang Endang. Tunjukin mantap nyong. Aduh, ya Allah. Jadi langsung ditelam. Tuh. Udah 15 kan. Alhamdulillahirabbil alamin, guys. Sehep guys sekali. Tah, guys sehep. Aduh, ya Allah. Ya gitulah ya deh ya. Gimana kesannya Mang Hebat setelah makan ini? Setelah makan yang ini, orang yang punya penyakit asma, yang harusnya yang asma itu yang tidak ada kakian. Ya. Oh iya. Itu kalau bisa ya 3 lah. 3. Nama. Minimal 3 guys ya. Jangan kayak Mang Hendar 15 ya. 3 kan, ya kalau saya kan 3 aja. Ya, saya kan juga ini cuman bukannya saya apa bilang so jago atau ya, apa itunya. So jago atau itu. Ini cuman bilang ya biasalah konten-konten hiburan ya, gitu guysnya. Jadi nya konten kasih lah sekedar edukasi itu bahwa makan IEG ayah manfaatna ayah dia membuat pembelajaranna gitu jadi bukan sekedar kemarahan lah betul teman-teman ya sekarang merenan ditutup wae merenanya ya cukup sekian konten untuk kali ini merenanya ya mah the real pemuncak. Puncak rantai makanan tenuk iya ta guys ta. Kamu Dede Inun berani ga duet sama Mang Hendar? Mau awal nih Dede Inun ga ta Mang Hendar. Duet mau makan apa sama Dede Inun dong requestnya? Sok bebas Mang Inun bade request naon sok taku Mang Hendar ditagenan. Senggol dong Dede Inun. Itu aja segitu. Kumawel ga Mang Hendar? Kumawel ga? Well! Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.